Okay guys, welcome back with me di channel YouTubeku Nafil Mungil ya guys ya. Jadi gue suruh kusik serak-rek sampai saiki ya. Okay, aku kali ini mau bikin konten ya guys ya. Karena kalian tuh udah banyak banget yang kangen sama Mas Nafil di konten YouTube. Walah, Mas Nafil kapan upload YouTube? Mas Nafil kapan konten? Suwe gak ngupload, walah. Okay, saat ini aku mau mengupload konten YouTube. Kontennya apa Mas Nafil? Tunggu aja lah. Pokoknya kontennya ambil Mas Dika ya guys ya. Nah ini sebelum ke Mas Dika, kita mau berangkat. Aku mau berangkat maksudnya. Sebelum berangkat ke Mas Dika, aku mau mampir dulu ke rumah. Nanti tak spill dikit-dikit ya guys ya. Kalau kalian pengen yang fullnya nanti insya Allah ada di vlognya Ayah Takim. Mungkin ini menjadi motivasi kepada kalian. Pokoknya tetap semangat ya, berdoa, ikhtiar. Insya Allah kalau udah jalannya dikasih sama Allah. Pokoknya kalian jangan lupa sholat ya. Oke, kita langsung otw dulu. Ini mau ke rumah, terus kita ke Mas Dika. See you. Kita udah sampai guys. Tak sepil nang jero ya, dikit-dikit aja. Assalamualaikum. Mbak, monggo, semangat. Ini garasi ya, di ruang tamu. Dijual nanti. Napa? Dijual nanti. Oke. Nemu dari ini mau aku. Nemu dari bundi? Oma itu, Pak Rabali. Itu kena urang anak ini. Nah, terus ini kamar buat aku sama calon bini. Awal, nggak aman. Nah ini, insya Allah kamar buat aku sama calon bini gua. Terus ini dapur, kitchen set ya guys ya. Jadi lanjut ke lantai 2 ya guys ya. Ini di bawah ada kamar mandi juga buat teman-teman kalau mau kesini ya. Ini pemasangan pagar. Kita lanjut ke lantai 2, tak spill dikit-dikit aja. Kita lanjut ke lantai 2 ada apa aja Mas Nafil ya guys ya. Lantai 2 ya, itu ada ini apa namanya, jemuran kayak umba-umba. Yus ready musim di sini ya guys ya. Terus ada kamar mandi. Nah, kamar mandi. Terus iki rencana gawe ngonten-ngonten sama teman-teman bae pas arek ini kate ngonten. Ini buat tempat ngonten ben gak arek. Ya. Terus ini nanti buat apa? Ruang santai sama anak-anak. Nah, iki engko digelek ono iki lho. Tak kayak iki kursi-kursian ono ya. Terus kamar iki mungkin ada teman-teman atau saudaraku sing nang kene iki kamar khusus tamu. Dan ini rencanai tak buat tempat sholat musola ya guys ya. Ini buat musola. Sebenarnya musola bisa di kono rek ya, cuman karena apa diganti jadi mek ono ruang santai ambil ruang kayak ngonten. Insya Allah buat musola buat sementara. Setelah persepilan ini sak monoi. Nanti kalian kalau pengen tahu lengkapnya di Ayah Takim. Ini masih kosong sih. Banyak wis tadi. Insya Allah di konten Ayah Takim ada. Ya wis. Kita lanjut ke rumah Mas Dika. Oke. Okay? Oke guys. Udah sampai di rumahnya Mas Dika ya. Kebetulan Mas Dika ada di depan. Langsung kita ikutin aja. Harus pulang. Mas. Wih, sama mari kerjaan lah Mas. Iya. Sekati kerja. Gak jamu.
Suara ente. Suara ente. Hari ini aku mau review guys sama Mas Dika guys. Tapi Mas Dika tetap kerja. Padahal dia sakit. Delapan hari sakit ya. Jatuh 10 mari sak lusin dino. Sak lusin dino. Lah kuwi sampean gawe jamu. Biasa. Terus sampean aduse gawe banyu adem banyu anget. Sprit. Sprit. Yo kan lek wong loro ku biasane aduse banyu anget, Mas. Air hangat. Jadi enggak biasa banyu. Jamu. Jamu tiap hari, Mas yo. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi mandiri. Oh, mandiri, Mas, gak dibujuk. Wong panas sampean cekel. Mandiri terus. Mandiri terus. Jadi habis ini jamnya nggak langsung diminum. Gak langsung diminum. Wah. Mm. Kalau suara saya kurang keras, kamu yang sebagai translator. Iya, siap. Jadi ini nanti diendapkan dulu. Diendapkan dulu. Ya, paling nggak 3 jam. 3 jam. 3 jam disaring lagi. 3 jam. Heeh. Yang ada endapan. Dituang, disaring. Heeh. Habis itu disaring lagi 15 menit baru bisa diminum. Gitu ya. Jadi ginjalnya biar enggak soro biar gak ya. Oh iya yang jamu cuma sehari-hari nyata ini kan dungoe lho. Oh Mas, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngali kabeh penyakit e. Aku itu sakit gak pernah yang namanya ke dokter. Gak pernah. Kenapa, Mas? Wedi. Hah? Wedi apa ya, Bu? Aku dokter. Hah? Oh, sampean dokter ya. Dadi sampean kok oh lek loro iki aku bisa merasakan meracik-racik sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah itu sembuh. Gitu. Oh, gitu ya. Bukan meremehkan dokter, bukan. Iya. Tapi mencoba kayak aku iku ero obat ku iki. Oh. Aku kalau iya. Yang kayak dulu sampai wis parah saya. Iya. Mas, gak sampai ngono, gak sampai ngono. Sopo lagi? Iku nang dokter aku. Nang rumah sakit ya. Op lama. Iya, sing op nang bulan ya. 10 jam saja. Langsung mulai. Langsung kerja mana ya? Mulai. Lah aku sampe bingung konten pada waktu itu kan. Syuting ambil infus. Syuting ambil infus ngene ya. Action. Sungguh hebat. Tuhan ku menciptakan raga sekuat ini. Iya, betul sekali. Semoga diberikan umur panjang. Amin. Umur yang barokah. Amin. Bermanfaat buat sekitar dan keluarga. Amin. Dipermudah urusannya. Amin. Diperlancar rezekinya. Amin. Didekatkan jodohnya. Amin. Iya. Ingin ane so mekaniku takon. Apa? Iki kembang iso dilalap. Lalapen lek gak keracunan wong kembang plastik kok. Lah iya. Dikira yo takon ane iki kudu pas bak. Tak kira asbak. Balik kon rasel iki kudu asbak. Cing wacing. Cing wacing jenenge. Iki ana filosofie. Filosofi. Hijau. Hijau. Menandakan alam. Alam. Atos menandakan tak keprut norimu. Bisa kan? Iya, Mas. Ini endorsannya, ini enggak diiklankan ya, guys. Memang ini iklan IG ya. Sudah tak siapkan. Ini dessert, terus ini ada Thai Chantro enak. Ya. Ini sudah nanti kita tinggal plating kayak gini-gini aja sih. Oh gitu ya. Opsional. Emang banget kalau ini tuh. Sekarang aku mau mandi. Apa mane? Aku enggak pakai. Oh iya. Ngirit lho Mas, kutan Mas. Ngirit. Security. Saya bayar. Bisa. Aduh.
Jadi yang akan direview Mas Dika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 review guys. Mas Lorlor tetap kudu di box. Ya, cek lebih. Cek apa guys. Gak gitu konsepnya guys. Kita buka satu persatu ya. Ini ada apa aja. Oh ya, ini parfum. Ini bibit-bibit benih. Kalau kalian mau nanam-nanam, nanti cekin di Instagram Mas Dika. Kalian dilihat. Jadi kalian yang suka-suka nanam ngono-ngono itu cek produktif ya. Itu nanti ada asu. Tas cici. Ini seperti ini guys. Ya Mas Dika itu kalau contoh. Nah. Tas cici. Terus yang ini terakhir. Ini ada apa? Kita buka. Kita buka. Set. Mas ada kardusnya di sini. Tenang. Nah, kita buka dulu. Mana nih? Kita buka dulu. Ya guys ya. Ini apa isinya? Pelan. Ini ada apa? Panduk. Oh, ini sabun ya. Gluta kolagen soap. Ini sabun. Kalau kutu cek ini bisa kalian masih. Terus ini ada. Oh, ini body lotion. Body lotionnya ini enggak. Body. Body lotion. Ini matahari. Ya. Terus sampai ini. Karena macam jajanan dan makanannya tua. Kita nunggu Mas Dika. Mas ganteng loh. Mas api ganteng Mas. Kan iku lo ketahuan ae potong iki. Iya sih. Bisa yuk kuat yuk. Ciro. Halo, selamat siang, selamat hari Sabtu guysku. Kali ini aku lagi pegang dua produk dari La Sandia 99. Yang pertama ini ada lotion dan yang kedua adalah sabun guysku. Nah, produk ini lagi ada promo buat followerku. Kalau kalian tuh beli 3, beli 2, dapat 3. Aduh ya Allah, irung iki ono apa ya? Ono sepuri paling. Beli 2 sabun dapat 3 sabun. Oke. Angel tak apa lah. Kecil. Nah, La Sandia ini ngejual sabun ya, terus ada juga lotion. Dan di sini lagi ada promo kalau kamu tuh beli 2 langsung dapat 3. Jadi gratisnya tuh 1 guysku. Untuk sabunnya dia itu gluta collagen soap with DNA salmon. Wah, kandungannya wapik pol ono DNA salmonnya. Terus kalau untuk lotionnya yaitu perfect brightening and collagen body lotion tuh ya. Jadi ini kandungannya tuh apik dan tentunya sudah ber BPOM. Dan buat kalian kalau beli 6 piece langsung itu mendapatkan 1 buah handuk. Jadi ini gratis sirek kan lumayan ya guysku. Nah, ini digunakan untuk kulit kalian yang super sensitif. Yo, kalau kulitmu pakai berbagai macam produk, bisa langsung tunjukin ke all shopnya ini model apa kayak gitu guysku. Suara
Yang jelas ini depannya kliknya kayak gini, putar. Terus ini ada satu, ya. Ini bisa buat make up, lipstick, bedak, cushion, parfum, ya. Yang tengah ini bisa buat uang, ya. Ya, uang tabungan, uang cicilan mekar, atau pokoknya uang-uang tuh bisa di sini, guys. Yang belakang ini barang-barang privasi, contohnya kunci rumah, jimat, itu bisa taruh sini. Pokoknya multifungsi banget lah buat kalian tuh. Yuk, langsung aja di order. Suaranya sama bisa entek. Oh, nak jimatnya kan? Lah, iya, nak jimat-jimatnya barang. Suaranya wis entek. Kok jimat sih, rek, ojo jimat. Suara wis entek. Iya. Nah, Ganesha Grosir, tas ini udah endorse aku mulai tahun 2020 ya, guysku. Jadi aku benar-benar tahu ya, kayak track recordnya toko ini makin hari tuh makin rame, dia live Shopee, live TikTok. Nah, kalau tas yang dikirim ke aku, yang ini buat di review, ini benar-benar luxury banget ya untuk modelnya. Kataku selain indah, selain keren, tapi dia multifungsi banget. Ya, ada tiga bagian. Yang depan ini bisa buat kosmetik, cushion, bedak, terus bisa juga lipstick, lip gloss, parfum, itu bisa masuk di sini. Yang tengah ini bisa buat uang ya, uang, dompet, terus buku ATM, buku rekening, surat tanah, itu juga bisa masuk ke sini karena ukurannya besar banget. Yang di belakang itu buat privasi. Jadi privasi ini seperti kunci rumah ya, guysku, bisa dimasukin ke sini, kunci mobil, ini kan uang koin bisa di depan. Jadi ini tas oke banget sih kataku. Ukurannya juga enggak jumbo-jumbo banget gitu ya. Kalau buat minggat kurang oke, tapi kalau buat daily, buat kerja, ini oke banget. Bukan minggat barangnya sih itu. Pilih ini ya. Sekarang waktunya ini menanam-menanam mencocok-cocok. Endosan yang ini yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu kenapa? Ya akhirnya aku makan. Di balik layar endosnya, pasti yang ngabisin siapa? Ya orang-orang yang ada di sini siapa contohnya? Saya. Nyanyi bisa nyanyi. Nah ini kalian tahu makanan enak ini Taichan Wala Badagan. Ini enak kira. Kok bagian kulit Usmarti review. Wayai penghabisan ya teman-teman. Yunu ngerti penghabisan. Cuman ini masih ditata estetik mungkin sama Mas Dika Bija. Low. Ini enak, Rek. Serius, ini enak banget. Mohon maaf ya, untuk sementara aku enggak pakai sambal karena benar-benar perutku belum bisa menerima pedas. Enak banget. Wow. Taichan gorengnya enak, guysku. Ya. Yang goreng yang daging. Taichannya yogurt, yogurt pian bestseller. Mohon maaf aku enggak bisa coba ini yang sambal karena perutku masih belum enak banget. Ini padahal sambalnya enak banget, ditambahin jeruk enak. Cocolin bawang. Kasih kaldu jamur dikit. Bawang. Aku sengaja kebukan jamur asin, enak. Pernah sih Rek, aku bestseller kesini yo sampai entek 200 tusuk. Mas sampai viral di sopan ke Mas? Nah, aku gak jadi. Baik. Baik ini. Baik pak. 200 tusuk. Bener-bener enak kalau taikannya tempatnya. Packagingnya juga keren. Apa sih jelok-jelok ini? Enak. Arek-arek jelok-jelok ini loh. Enak. Tak senyum kok, Rek. Sopo, Rek. Siapakah dia? Pasti tidak jumpa. Tampok apa ngatuk, Om. Benar. Suara dong. Alright guys ya, sampai sini dulu lah untuk vlognya. Ya seperti itulah Mas Dika kalau sakit. Ambil setelah review kan, ambil saran untuk entek-entek ngono. Dan itulah kebiasaan kulek pas review makanan.
kalian tahu di balik layar kan pasti makan ya guys ya. Untuk vlognya sampai sini dulu, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari aku gak ketinggalan. See you next time di video-videoku selanjutnya. Insyaallah aku bakalan bikin sering konten ya guys, bakalan sering bikin konten kayak gitulah. Sampai sini dulu, assalamualaikum teman-teman, see you.